Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini kami sedang berada di apartemen Puri Garden yang berada di Jakarta Barat. Nah, aku akan mereview apartemennya loh. Dan ini termasuknya apartemen yang murah, tapi perlengkapannya lengkap sekali. Nah, kalian penasaran gimana apartemennya? Tonton ya videonya sampai selesai. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe juga ya dan tekan tombol lonceng ya. Oke. Nah, di sini aku nggak sendiri loh teman-teman. Aku bersama anak cantikku bernama Jasmine. Nah, di sini juga aku bareng keluargaku dengan mama dan adik-adikku. Nah, oke, kita mulai aja ya reviewnya. Dari sini kita dapat kunci aksesnya. Jadi ini tuh kunci akses menuju kamar ini. Jadi pada saat kita di lift ini nih untuk pembukaannya gitu. Nah, tapi kalau untuk masuk ke kamarnya ini menggunakan kunci ini, teman-teman. Nah, oke, kita simpan dulu. Setelah masuk dari ruangan, kita ke arah kiri dulu ya. Nah, di arah sini terdapat mesin cuci. Jadi enak gitu kan, kita kalau misalkan mau cuci-cuci apa tinggal langsung ke sini. Oke, kita masuk ke kamar mandinya, jangan lupa menggunakan kaki kiri. Nah, untuk kamar mandinya itu cukup luas, teman-teman. Di sini ada untuk toiletnya. Lalu di sebelah sini bisa untuk shower room ya. Tapi memang di sini nggak ada nggak ada tutupannya. Nah, di sini daerah untuk kita untuk cuci muka dan sebagainya. Di sini ada tempat obat juga, bisa kita simpan-simpan juga. Oke, ada water heater juga, jadi airnya bisa air panas dan air dingin. Nah, kita matikan terlebih dahulu lampunya. Ya, kita tutup kembali. Itu ada suara sound dari keluargaku. Oke, ini dari kamar pertama. Jadi kita mendapatkan dua kamar ya di apartemen ini. Mohon maaf kalau udah ada isinya karena memang kita baru saja check-in. Nah, di sebelah sini terdapat ya seperti yang kalian lihat, ada cermin gitu kan, untuk ada rak bisa kita isi, ada tong sampah juga. Di sisi sebelah sini terdapat lemari. Nah, lemarinya kurang lebih seperti ini. Tuh. Ya, ada hanger segala macam. Lalu sebelah sini juga untuk sap-sapannya. Nah, lalu di sebelah sini terdapat lampu tidur ya, bisa kalian gunakan saat nanti mau tidur. Nah, untuk di kamar tidurnya kenapa sayang? Apa cantik mau ikut ngomong? Halo, gimana? Nah, di sini kita dikasih handuk teman dua gitu kan ya. Nah, di sini bisa kalian tempati untuk dua orang maupun bayi plus bayi ya maksudnya ya. Kurang lebih kamarnya seperti ini. Nah, oke. Kita beralih ke ruang tengah. Nah, di sini ruang tengahnya. Jadi untuk ruang tengahnya itu bisa kita untuk menonton TV. Nah, di sini juga disediakan nih teman-teman untuk botol minumnya ya, kita dikasih dari bawaannya. Nah, untuk penyewaan harian di apartemen ini kita disediakan WiFi, tapi untuk bulanan kalau saya baca di aplikasinya itu nggak dapat ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita buka untuk aksesnya. Ditarik seperti ini, digeser maaf. Nah, lalu di sini bisa kalian untuk jemuran juga ada ya. Di sini untuk di luarannya bisa kalian lihat tuh, kurang lebih seperti itu untuk luarannya ya. Nah, di sini juga disediakan untuk sapu, kain pel maupun seroknya. Oke, kita masuk lagi ke area sini, kita tutup lagi. Oke, setelah itu di daerah sini terdapat,
Nah, terdapat meja makan ya. Di sini juga tersedia tisu. Nah, untuk yang ada di sini itu isiannya dari bawaan kita ya. Di situ juga terdapat telepon, bisa akses ke apa namanya, ke lobi. Nah, di sini juga apa cantiknya? Di sini juga terdapat kulkas. Isiannya itu kosong, tapi ini udah terisi oleh kami. Nah, jadi kami tadi belanja terlebih dahulu untuk keperluan kita. Jadi kita di sini kurang lebih 3 harian ya, teman-teman. Nah, di sini nih udah ada nih, teman-teman. Ada mangkok, piring dan sebagainya gitu kan. Udah tersedia, tapi untuk yang seperti Mama Lemon apa segala macam itu ini mama aku, teman-teman. Iya. Masak dulu ya. Nanti untuk makan malam kita. Karena jauh sananya ya udah deh. Iya, jadi lebih enak kita masak sendiri. Hai. Nah, di sini juga ada rice cooker sama apa namanya, kompor. Nah, di situ juga ada apa namanya untuk kita rebus air gitu kan, elektrik. Nah, di bawahnya ini terdapat galon, tong sampah dan sebagainya. Sebenarnya untuk galon itu nggak ada dispensernya nih, teman-teman. Jadi bisa jadi kita manual kalaupun mau beli nuang sendiri gitu ya. Nah, di sini daerah atas ini kita ya, bawahnya kita. Di sini ada lemari, itu terdapat seperti panci dan sebagainya ya untuk isian dapurnya. Nah, lalu di kamar kedua di sini ya, kalian silakan masuk. Nah, di sini ada adik-adik aku yang sedang ikut ya. Di sini kasurnya ukurannya memang luasan yang sebelah kamar yang pertama itu, tetapi di sini bisa dua, teman-teman, tuh seperti ini. Jadi bisa ditarik gitu kan. Nah, di sini ada lemarinya juga, memang agak kecil ya. Dan isiannya pun isiannya pun sama ya. Ya, kurang lebih seperti yang dilihat sebelumnya. Dan di sini juga terdapat dua handuk tentunya. Oke. Sudah semua kita review untuk ruangannya. Jadi kurang lebih sudah lengkap semua ya. Apalagi nih? Kita mau review apa lagi kamu? Halo guys gitu. Bilang. Halo guys. Halo guys gitu. Mau ikut enggak? Udah kayak gitu. Enggak mau bawel tadi, padahal bawel loh, teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Dia lagi happy, teman-teman. Nanti habis ini kita mau berenang. Jadi kita mau menikmati fasilitas yang ada di apartemen ini. Tonton ya videonya sampai selesai biar tahu keseruan kita berada di apartemen ini. Oke? Halo. Iya. Kenapa? Pegang, pencet hand sanitizer. Mama. Bukan, Dok. Hey. Ini kan? Dia. Di basement. Oh. Yo. Tempat parkir. Harap pintu ditutup kembali. Hati-hati. Mami bisa itu, mami masuk, mami sembunyi. Thank you.
Eh nyanyi. Kami ucapkan selamat dan umur kita akan doakan selamat dia sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang. Are. Makasih. Selamat dari Ayam Jasmine. Bocil. Apa di sono ya? Ntar dulu, ini apaan? Ah iya. Wow, tinggi sekali. Iya, ini kolam renangnya, guys. Tapi kita nggak sempet renang di sini. Karena ya,